pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. SSBOPT kita itu sekarang berubah loh komponen kriteria atau parameter untuk pembiayaannya gitu ya. Nah, dari situ kita keluar satuan SSBOPT yang dijadikan dasar untuk menghitung BKT. Jadi biaya kuliah tunggal. Artinya dari SSBOPT itu sebagai dasar kita untuk berarti biaya kuliah tunggal untuk satu semester pada prodi dengan karakteristik yang berbeda-beda itu adalah sekian. Jadi tidak sama, tidak bisa sama BKT setiap program studi, walaupun program studinya sama. Kalau akreditasinya berbeda, ya pasti berbeda dong, karena ini menyangkut kualitas. Kalau wilayahnya berbeda, ya kan kita juga harus memperhitungkan indeks kemahalan wilayah. Gimana kan? Kita ketemu BKT. Nah, BKT ini teman-teman sekalian, kita dasarkan sebagai untuk kemudian sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu. Nah, tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, ya itu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib. Berbeda dengan wajib belajar yang SD, SMP, begitu. Nah, apa konsekuensinya karena ini adalah tertiary education? Pendanaan pemerintah untuk pendidikan itu difokuskan, diprioritaskan untuk pembiayaan wajib belajar. Karena itu amanat undang-undang. Nah, sehingga bagaimana untuk pendidikan tinggi? Tentunya pemerintah memberikan tetap bertanggung jawab, tapi dalam bentuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri, yang kita sebut dengan BOPT. Nah, harusnya idealnya BOPTN itu jumlah yang diberikan itu sama dengan BKT-nya, betul tidak? Kalau pemerintah bisa memberikan pendanaan BOPTN sama dengan BKT, maka pendidikan tinggi itu gratis. Tetapi permasalahannya dana pendidikan kita kan tidak mencukupi. Karena prioritas utama adalah untuk pendidikan wajib.